Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkih Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak doakan agar kita semua sentiasa diberi kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Hari ini akak akan sampaikan satu kisah seram yang dikongsikan oleh salah seorang subscriber juga. Subscriber ni selalu beri cerita pada akak. Terima kasih akak ucapkan kepada saudara Azmi kerana sentiasa menyokong untuk channel ni. Kisah hari ini mengenai lembaga tanpa wajah. Apa yang cuba disampaikan oleh Azmi pada kali ini? Kalau korang nak tahu, korang stay lah dengan akak sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Sebelum akak meneruskan penceritaan akak pada kali ini, akak nak maklumkan bahawa Azmi ni dia bekerja sebagai juru welding, di mana apabila berlaku satu-satu kerosakan di kilang sawit, maka Azmi akan dihantar bersama dengan rakan-rakan dia untuk pergi ke kilang tersebut untuk membaiki kerosakan di sana. Okey, sebelum ni Azmi pernah kongsikan kisah seram yang dialami di kilang sawit Felda Kemasul, Pahang. Tapi kali ini Azmi akan kongsikan kisah seram yang dialami di kilang sawit Sungai Tengi Hulu, Selangor. Okey, macam yang akak jelaskan tadi, Azmi dia tak pergi buat kerja seorang-seorang tau. So dia akan pergi dengan rakan-rakannya juga, tapi bukan dengan rakan-rakan yang sebelum ni. Kali ini Azmi akan pergi dengan 4 lagi orang sahabat dia yang dikenali sebagai Andak, Semi, Kandar dan Belalang. Okey, bila dah dapat penugasan tu, maka mereka pun memulakan perjalanan daripada Felda Jengke menuju ke Felda Sungai Tengi, di mana perjalanan mereka mengambil masa lebih kurang 5 ke 6 jam. Okey, mereka memulakan perjalanan pada pukul 10 malam. Tapi kan kali ni Semi yang bawa van. So Semi ni dia suka bawa van dalam keadaan yang slow-slow macam tu, tak tergesa-gesa lah, sebab perjalanan mereka dimulakan di waktu malam. So diorang pun singgah makan kat kedai makan, lepas tu ngongek-ngongek apa semua, sekian-sekian-sekian semua. Akhirnya mereka sampai di pintu hadapan kilang sawit Sungai Tengi lebih kurang pukul 5 pagi. Bila sampai di pintu masuk, pintu tu memang tak dibuka, malah tak ada pula orang yang jaga kat situ. So mereka kena menunggu di hadapan kilang tau, agak lama juga tau. Tapi kan Azmi ni dia rasa macam dah lenguh sangat badan dia, sebab perjalanan tu kan jauh. So dia rasa macam nak merokok, nak lepaskan gian dia kan merokok. So dia turun daripada van tersebut yang dinaiki. Jadi dia turun daripada van yang dinaiki, kemudian dia pergilah cari satu pot tu. Dia memang nak regang-regangkan badan dia, dia memang nak merokok kat situ. Masa dia turun daripada van tu, dia rasa macam hairan juga kan, sebab dekat kawasan berdekatan dengan dia tu ada satu lori tangki minyak tau, dia parking depan kilang, dan lori tu nampak macam ada pemandu lah, macam tu lah kan. So Azmi dia dah dapat pot dia untuk merokok, dia pun on lah rokok, dia pun merokok. Semasa Azmi tengah galik merokok tu, tiba-tiba datang seorang lelaki berbangsa India menghampiri dia. Lepas tu lelaki tu pun menyapa kepada Azmi macam ni tau. Hello Ane, you ada nampak kah? Apa saya nampak? Macam tu. Lepas tu Azmi pun jawab lah, you nampak apa? Apa nampak? Macam Azmi macam pelik, nampak apa? Macam tu kan? Lepas tu lelaki India tu pun cakap lah, you ada nampak kilang kah sini?
Saya tara nampaklah kilang sini. You cuba tengoklah sana depan. Mana ada kilang? Saya tara nampak kilang pun dekat sini. Ayo, saya ingat itu kilang sudah hilanglah. Saya sini mari selalu kilang ada. Tapi ini kali kilang tak ada. Oh, saya rasa ini kilang memang sudah hilanglah. Ha, macam tu. Lepas tu, Azmi pun peliklah kan. Dia cakaplah kepada lelaki tersebut. Dia kata, mana ada? Sana kilang saya nampak, elok saja kilang tu ada. Apa you bikin cakap sama saya? Saya tengok sana memang tak ada kilang. You tengok sekali lagi. You tengok lagi sana kilang. Tak ada. Saya tak ada nampak. Macam tu. Lepas tu Azmi kata, ish, memang dia nampak kilang tu. Pasal apa pula lelaki dia tu tak nampak? So Azmi macam terfikir-fikir juga. Sebab sebelum dia nak bertolak pergi ke Sungai Tengi tu, memang kawan-kawan dia ada dah bagi tahu kat dia. Sebab kawan-kawan dia ni pernah bekerja dekat kilang tu tau. Kawan-kawan dia cakap hati-hati sebab kilang tu berhantu lah, macam tu. Tapi Azmi ni, dia masuk telinga kiri, dia keluar telinga kanan. Dia tak nak fikir apa-apalah. Buat apa dia nak takutkan diri dia? Sebab dia pergi pun nak cari rezeki kan. So dia mulalah rasa macam was-was tau. Dia macam, eh, macam betul je apa yang kawan-kawan dia cakap. Bila lelaki India tadi tu bagi tahu dia memang tak nampak kilang tu, lelaki India tu macam munda-mandi kat situ. Dia cuba juga untuk tengok kawasan tu. Dan dia pergi semula kepada Azmi. Kemudian dia pun tanya lagi kepada Azmi, aneh, you nampak kah? Betul kah you nampak? Adi Azmi cakap, yalah, saya memang nampak. You mesti nampak punya, dia cakap kan. Tak ada, saya nampak sana kosong. Tak ada apa-apa, semua memang kosong. Macam mana ni? Macam mana? Mana itu kilang? Macam tu, dia macam susah hati tau. Lepas tu Azmi cakap, tak apa. Kita tunggu dulu, kita tengok nanti. Langit sudah cerah, nanti kita tengok apa you nampak ke tak. Ha, macam tu kan. Sebab pukul 5 pagi ni, dia memang agak gelap. Memang gelap lah kan kat situ. Tambahan pula kawasan pagar nak masuk tu pun, memang kilang tu nampak macam kilang yang tak beroperasi. Kilang yang memang dah lama, macam tu kan. So memang agak was-was lah pada lelaki India tu kot. Ha, macam tu lah kan. Kemudian mereka pun menunggu sehingga pukul 6.30 pagi. Masa tu langit dah mula nak cerah, macam tu dah sama-sama. Lepas tu lelaki India tu datang kat dia. Dia cakap, ayo, yalah apa you cakap, memang sudah nampak lah. Sekarang saya sudah nampak itu kilang sudah ada. Nasib baik itu kilang ada lagi. So Azmi cakap lah, memang ada lah, sebab dia pun nampak kan. So bila dah menjengah ke pukul 7 pagi, pagar kilang tu pun dibuka. Bila dah dibuka pagar kilang tu, mereka masing-masing menuju ke kerja masing-masing. Macam tu lah, maknanya lelaki India tu pergi ke bidang kerja dia. Lepas tu Azmi dan rakan-rakan pergi kepada bidang kerja dia. Ha, macam tu lah kan. So pejabat tak buka lagi. Azmi nak pergi hantar. Sorry. Sebenarnya kan. Okay. So sementara, nak suruh ke? Okay, saya teruskan sementara lah. Okey. Sementara pejabat kilang tu belum dibuka, Azmi dan rakan-rakan dia ni pergi ke kantin. Sebab masa tu kantin dah mula buka pelan-pelan, macam tu lah. Jadi masa pergi ke kantin tu, mereka decide untuk stay dekat kantin untuk tunggu pejabat buka, macam tu. Apa kata mereka makan-makan dulu, minum-minum dulu, segarkan diri lah, macam tu lah. Jadi masa Azmi tu dia nak pergi beli makanan dia, dia ada terjumpa dengan seorang makcik kantin ni. Lepas tu dia tegur lah makcik kantin ni. Dah alang-alang bersembang kan. So Azmi pun ceritakan lah apa yang berlaku kepada driver lori tadi. Jadi makcik kantin tu pun cakap lah, oh, kalau driver lori yang selalu datang sini ke, yang tak pernah datang sini ke, kalau alami perkara macam ni, itu memang biasa. Sambil-sambil senyum je makcik kantin cakap macam tu. Lagilah kuat perasaan Azmi ni. Dubdak-dubdak dia cakap, betul lah kawan dia cakap, kilang ni memang berhantu lah. Macam tu lah kan. So lebih kurang dah dekat pukul 8, ofis dah nak buka. Macam tu Semi mewakili daripada mereka semua ni, Semi masuk dalam ofis untuk hantar orang kerja. Dalam masa yang sama, Semi nak pergi jumpa pengurus kilang tu. Dia nak minta kunci untuk
rumah mereka stay sementara lah, maknanya rumah staff untuk mereka tinggal kan. So bila dah dapat kunci apa semua, yang lain-lain tu tunggu kat kantin dulu. Bila dah settle urusan pejabat tu, mereka buat keputusan untuk pergi ke lokasi kerja mereka. Alang-alang kan mereka dah sampai pagi, awal pagi macam tu, apa kata kalau mereka teruskan je buat kerja mereka. Tak adalah masa tu nanti banyak habis nak balik dulu, rehat dulu, tak adalah kan. So mereka meneruskan bidang kerja mereka sampailah pukul 5 petang. Bila dah sampai pukul 5 petang, Azmi maklumkan pada rakan-rakan dia bahawasanya mereka ni tak tahu lagi apa pula kali ni keadaan di rumah yang baru ni. So sebab Azmi pun pernah lalui situasi dekat Kemasul, so Azmi memang dia berhati-hatilah. Jadi tak naklah balik rumah tu dekat-dekat pukul 7 macam tu kan. So mereka pun dah decide semua tu, stop kerja pukul 5, mereka pun menuju ke rumah yang bakal mereka tinggal sementara. Jadi bila sampai dekat rumah tu, alhamdulillah daripada bahagian depan semua memang cun melecun, memang cantik, kemas. Tapi kan Azmi ni dia menjenguk. Tapi Azmi ni dia menjenguk macam tengok bahagian tepi kan. Bila dia tengok, seram juga weh. Sebab ada pokok yang menjalar tu, memang banyaklah dekat situ menjalar-jalar dekat bahagian rumah, dekat dinding rumah. Seolah-olah macam rumah tu memang dah lama tak ada orang duduk tau. Tambahan pula, belakang rumah tu dia ada satu pokok besar yang memang dah mati. Hidup segar mati tak mahu, macam tu lah, macam menyemak lah dekat belakang tu, menampakkan lagi seram tau kawasan rumah tu. Tak apalah, berlima kan, apa yang dirisaukan. Jadi Azmi pun bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, masuk ke dalam rumah tersebut. Akak bagi gambaran situasi kat rumah tu, maksudnya struktur rumah tu lah. Rumah tu dia separuh papan, separuh batu. Di mana ruang tamu dia memang papan, lepas tu bahagian bawah dia memang batu. Bawah ni dapur lah kan, dapur, tandas, bilik air macam tu lah. Bahagian atas pula dia ada dua bilik tau. Okey, kali ni Azmi memang betul-betul dia nak pergi tengok pada tandas. Sebab dia risau takut tandas tak boleh pakai lagi. So bila dia pergi tengok tandas, alhamdulillah, tandas kali ni memang cantik, memang elok sangat-sangat. Bila air pun semua elok, syukur alhamdulillah, tak adalah dia rasa macam berdebar macam tu kan. Okey lah kan. Tapi kan ada sesuatu yang pelik dalam rumah tu tau. Sebab mereka berlima ni dikejutkan dengan satu bilik ni tau. Bilik ni dia berkeadaan seperti seolah-olah ada orang yang tinggal di rumah tu. Kenapa akak cakap macam tu? Sebab bilik tu cantik, terletak elok aja. Ada katil, ada cadar yang cantik, lepas tu ada bantal 2 biji, ada bantal golek 1 biji, ada meja solid lagi, lepas tu ada langsir yang terletak memang cantik, kemas. Lepas tu bilik tu pula tak berhabuk langsung, pendek kata tak sama dalam persekitaran yang lain tau. Untuk bilik yang satu lagi memang berhabuk gila, lepas tu dapur pun memang berhabuk, ruang tamu memang berhabuk. Kecuali bilik tu saja yang tak berhabuk. Jadi masa tu bila mereka dah sama-sama tengok bilik tu, saling berpandangan lah antara satu sama lain di antara mereka tu. Lepas tu adalah yang bertanya, siapa nak tidur bilik ni? Engkau nak tidur bilik ni, silakan. Ha, macam tu. Lepas tu mereka masing-masing ni cakap, aku tak nak, aku tak nak. Termasuklah Azmi. Azmi menolak untuk tidur kat bilik tu. Aku memang tak nak weh. Aku tengok pun memang dah macam something wrong, macam ada yang tak kena macam tu kan. Eh, tutup cepatlah bilik tu, tutuplah. Ha, macam tu. Sebab pelik kan, dalam rumah tu yang lain berhabuk, apa sal pula situ boleh cantik terletak tak ada habuk semua kan. So macam daripada cari pasal, lebih baik mereka semua ni tidur di ruang tamu bersama-sama. Macam itulah. Jadi untuk minggu yang pertama, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar tanpa sebarang masalah, sama ada di rumah tersebut mahupun di kilang tempat mereka jalankan kerja, memang tak ada masalah. Bila dah masuk hari yang ke-9 mereka di sana, hari yang ke-9 merupakan hari Jumaat. Jadi untuk pengetahuan semua, hari Jumaat kilang tersebut tidak beroperasi. Walau bagaimanapun mereka tetap bekerja sebab bilik enjin memang buka macam biasa. So mereka pun pergi ke tempat
tempat kerja mereka, jalankan tugas apa semua. Sementara tu Sammy dia akan keluar daripada kilang tu untuk mendapatkan bekalan makanan. Maklumlah kalau kilang tutup, makanya kantin pun akan tutup kan. So bila Sammy dah balik, mereka pun makan dah kenyang. Masa tu lah Azmi dia rasa macam nak berkeliaran dalam kawasan kilang tu. Jadi masa tu jugalah rakan-rakan dia nasihatkan kepada Azmi, kau jangan pergi jauh-jauh sangat, kau duduk dekat-dekat sudahlah, macam tu lah kan. So bila Azmi tu dia tak adalah nak buka langkah pergi jauh sangat, kilang luas kan. Jadi dia pun tertumpu kepada bilik enjin tau. Masa dia pergi ke bilik enjin, dia ada nampak ada seorang pekerja dekat situ. Jadi dia pun berteguklah kepada pekerja tersebut. Dia bagi salam pada pekerja tersebut. Assalamualaikum bang. Jadi pekerja tu pun jawablah, waalaikumsalam. Lepas tu abang dah lama dah kerja dekat sini ya. Bertukar-tukar ceritalah mereka. Lepas tu abang tu pun tanyalah kepada Azmi, berapa hari kerja kat sini ya. Lepas tu Azmi cakaplah, lebih kurang 2-3 bulan juga bang nak selesaikan apa yang rosak bang. Oh, jadinya awak-awak ni semua tinggal dekat mana? Jadi Azmi pun cakaplah, no, saya tinggal dekat rumah staff yang berada di hujung jalan mati, berhadapan dengan rumah pomen, macam tu. Lepas tu abang tu pun cakap, oh, rumah yang ada satu bilik tu memang bilik tu kemas kan. Abang tu macam dah tahu tau pekerja kilang tu tau. So Azmi pun cakap, ya bang, betul-betul, rumah tu lah bang. Kenapa bang? Oh, tak apa, tak ada apalah. Dia macam nak menyorokkan sesuatu, tapi Azmi nak juga tahu. So habis Azmi tanyalah, kalau abang ada nak bagi tahu saya sesuatu, abang cakaplah dekat saya, kenapa dengan rumah tu. Tapi abang kilang tu dia tak nak cakap juga. So dia cakap macam ni lah, abang cuma boleh pesan hati-hatilah dekat rumah tu. Kalau stay kat rumah tu jangan cakap besar kan. Jadi berhati-hati dengan apa yang kita bualkan, macam tu lah kan. Jadi bila Azmi dengar macam tu, seolah-olah macam penyampaian tu tergantung tau, tak sampai. Azmi tak nak fikir yang bukan-bukan, so dia pun memang nak rehat sekejap je. So dia pun patah balik pergi buat kerja. Semasa dia buat kerja tu, dia terfikir-fikir juga, kenapalah berada pekerja kilang tu cakap macam tu kan. Apa yang sebenarnya berada dekat rumah tu? Tapi tak apalah, lantaklah. Azmi kan berlima, so tak payahlah nak susah-susahkan diri, nak berat-beratkan diri. Fikirkan perkara yang boleh mengganggu emosi dia. Okey, dia tak ceritakan perkara tersebut kepada rakan-rakan dia yang lain. Sehinggalah pukul 6 petang lebih kurang macam tu, Azmi pun dia bagi tahu dekat rakan-rakan dia, kita nak stay buat kerja selama mungkin. Maksudnya bolehlah buat kerja sampai malam kan. Tapi kan masa tu bos kilang tu datang dekat kilang tu, dekat tempat dia kerja. Bos kilang tu bagi salam pada mereka, assalamualaikum, dan mereka jawab waalaikumsalam. Okey, tak ada masalah apa-apa kan. Lepas tu tiba-tiba je bos kilang tu kata, buat apa lagi kat sini, balik-balik. Macam tu. Lepas tu mereka saling berpandangan antara satu sama lain, kenapa pula bos ni tiba-tiba je suruh kita orang balik? Tu bos kilang dia, kenapa dia suruh balik kan? Dia orang nak stay buat, kalau boleh nak pendekkan masa untuk mereka bekerja dekat kilang tu. So mereka nak buatlah sampai malam, tapi bos tu dia macam melarang sangat-sangat, seolah-olah macam tak benarkan mereka berkeliaran di kawasan kilang tu di waktu malam. Jadi mereka tak naklah rumitkan keadaan, mereka ikutkan saja apa yang diarahkan oleh bos kilang. Mereka kemas-kemas barang apa semua, mereka pun balik ke rumah. Lebih kurang 6:30 lah mereka sampai dekat rumah. Lepas tu mereka nak bergilir-gilir mandi, sebab selepas tu macam biasa mereka akan pergi cari kedai makan untuk makan. Jadi masa bergilir-gilir mandi tu, masa tu Sammy mandi dulu. Masa Sammy mandi, tiba-tiba kan tengah-tengah syok mandi apa semua, Sammy tiba-tiba menjerit, oi, siapa tutup air ah? Kasih buka air. Macam tu. Lepas tu terkejutlah Azmi, dah kenapa pula kawan aku ni tiba-tiba menjerit macam tu. Angin tak ada, ribut tak ada, tiba-tiba nak marah pula kan. So kawan dia mintakan salah seorang dari mereka ni pergi tengok kat meter air. Masa tu Azmi dia beranikan dirilah, sebab baru 6:30, belum pukul 7 lagi kan. So dia pergilah, pergi check dekat meter air. Azmi tengok kat situ, peliklah, meter air tu memang ditutup. Macam tu. Jadi memang betul lah ada seseorang
telah menutup mata air tu. Tapi Azmi tak dapat nak detect siapa yang buat kerja macam tu. So Azmi masuk balik semula dalam rumah. Kemudian Azmi tunggu turn dia pula mandi. Alhamdulillah, masa Azmi mandi, tak ada apa pun yang berlaku. Sehingga selepas tu, belalang pula mandi. Masa belalang mandi ni, sambil-sambil nyanyi lah macam tu lah kan. Nyanyi-nyanyi, wah-wah dalam bilik air kan. Seronok nak hilangkan stres macam tu kan. Masa tu, tiba-tiba air tak ada. So, belalang pun menjerit juga. Woi, siapa tutup air? Buka balik lah. Tak payah bergurau macam ni lah. Oi, aku tak main-main lah. Aku bersabun ni pedih mata. Ha, macam tu lah. Lepas tu Azmi dah rasa macam goyang dia punya lutut tau. Sebab lebih kurang ke masa tu dah maghrib. Keadaan dah maghrib. Jadi keadaan masa tu dia langit dia memang agak gelap sikit. Keadaan dah menuju gelap kan, dah maghrib. So Azmi dia rasa macam elok lah kalau orang lain pula yang pergi tengokkan mata air kan. Tapi itulah, bila saling berpandangan, masing-masing tak nak pergi. Apa nak dibuat lagi? Azmi jugalah yang kena keluar rumah. Time tu nak pergi check pada meter. Ha, goyang-goyang-goyang kaki, pergi juga tengok pada meter. Memang betul, Azmi nak menuju ke meter tu pun dia tengok kiri, dia tengok kanan, dia tengok depan. Semua tempat dia tengok. Tak ada orang pun. Hantu pun tak ada. Tapi kan meter air tetap juga ditutup. Seolah-olah ada seseorang dah tutup meter air tu. Tapi Azmi yakin meter air tu memang tak ditutup sesiapa, sebab memang tak ada orang pun dekat situ. Jadi bertambah-tambah meremanglah Azmi pada masa tu. Apa nak dikata lagi kan? Nah, betul lah apa yang rakan-rakan dia sebelum ni bagi tahu, kawasan kilang tu berhantu macam tu. Azmi tetap juga tak bocorkan rahsia. Dia diamkan juga apa yang dialaminya. Mereka pun keluarlah pergi makan dekat luar. Masa mereka on the way nak pergi makan kat luar tu, Kanda ada bagi tahu tau. Boleh tahan juga mengusik rumah ni eh. Aku tak sangka. Memang boleh tahan juga weh. Ha, macam tu. Yang lain-lain macam terdiam tau. Ha, lepas tu mereka dah makan apa semua, mereka balik macam biasa. Alhamdulillah malam tu tak ada apa yang berlaku. Keesokan harinya, mereka bekerja seperti biasa. Masa tu memang hari kerja pun. So mereka jalankan tugas mereka sehinggalah ke pukul 7. Bila dah sampai pukul 7, mereka decide untuk stay buat kerja sampai pukul 12 malam. Jadi bila masing-masing dah setuju untuk bekerja sampai lewat malam, makanya masa tu salah seorang daripada rakan mereka akan keluar untuk membeli makan sebagai bekalan lah kat situ kan. Jadi sementara nak tunggu makanan sampai, jadi Azmi pun dia buat keputusan untuk jalan-jalan dalam kawasan kilang tau. Jadi dia pun jalan-jalan lah kat dalam kawasan kilang tu, nak tengok keadaan semua kan. Sampailah dia dekat kawasan kukus buah kelapa sawit, macam tu lah. Jadi masa tu dia ternampak tau satu jentera ni, fog lit, ha, macam tu. Jentera tu dia bergerak. Jadi Azmi pun macam pelik tau. Kenapa malam-malam macam ni ada fog lit bergerak kan? Sedangkan kilang tu dah berhenti beroperasi. Siapa pula lah yang buat kerja sampai malam macam ni kan? Jadi Azmi pun terasa tau, ingin mengambil tahu, ingin menyapa siapa yang bawa fog lit tu. So dia pergi mendekati kepada fog lit tu. Alangkah terkejutnya Azmi bila dia tengok fog lit yang bergerak tu tak ada pemandu korang. Jadi Azmi dia mengecikkan anak mata dia, dah dekat tapi tetap juga tak puas hati, tetap juga nak kecikkan anak mata dia, nak tengok juga betul ke tak ada orang, betul ke tak ada driver kan. Bila dah confirm memang tak ada driver, masa tu terbeliak biji mata Azmi, apa lagi, cabut. Sampai je dekat kawan-kawan, Azmi dia coolkan diri dia. Dia cakap dekat kawan-kawan dia, korang, kita kemas-kemas barang, lepas tu kita balik. Kita tak payah sambung kerja kan. Kawan-kawan dia pelik juga, kenapa tiba-tiba lah nak balik? Makanan baru je beli kan. Tak apa, makanan kita boleh bawa balik rumah, macam tu. Jadi mereka pun kemas-kemas barang, lepas tu balik ke rumah. Masa mereka on the way nak balik ke rumah tu, Azmi pun ceritakan apa yang berlaku. Ada rakan-rakan dia yang terkejut, malah ada rakan-rakan dia yang macam tak perlu
percaya tau dengan kejadian tu. Tapi Azmi apa lagi dia cakap lah, tak kena batang hidung. Kalau dah kena baru kau tahu macam mana kan. So bila mereka dah balik alam-alam, mereka pun memang tak teruskan kerja untuk malam tu. Sehingga hari yang seterusnya, Azmi dan rakan-rakan masih lagi buat kerja malam tau. Ini bos Kilang tak tahu. Kalau bos Kilang tahu, confirm bos Kilang takkan izinkan mereka untuk buat kerja malam. Macam itulah. Jadi pada hari yang ke-13, masa ni kemuncak kepada pengalaman seram Azmi tau. Di mana masa tu kan, Azmi dia dah balik daripada kerja. Dia macam biasa gile-gile mandi semua. Lepas tu mereka pergi cari kedai makan. Mereka makan, lepas tu mereka balik ke rumah lebih kurang pukul 11 macam tu. Lepas tu masing-masing akan ambil mood untuk tidur, untuk rehat semua kan. Mereka kan tidur kat ruang tamu. So banyaklah benda yang nak disembangkan dulu sebelum tidur. Masa mereka bersembang tu, tiba-tiba pula bos dia dari jengka datang. Datang bagi salam kat rumah tu, terus masuk dalam rumah. Lepas tu dia campaknya rokok sekotak-sekotak seorang. Bagi rokok lah kat situ kan. Jadi mereka pun senyum lah dapat rokok. Kira okey lah kan. Lepas tu bos dia pun tengok keadaan rumah semua okey kan. Lepas tu bos dia hairan lah sebab masa tu mereka berlima ni memang dah ambil pot nak tidur dekat ruang tamu tau. Lepas tu bos dia macam tanyalah pada mereka, kenapa tak tidur dalam bilik? Bukankah ada bilik? Macam tu. Lepas tu bos dia pergilah buka bilik yang terletak di belakang mereka ni. Bilik yang kemas cantik terletak yang akak bagi tahu sebelum ni tau. Bos dia dah buka bilik tu, tengok bilik cantik, kemas, ada je bilik. Ingatkan tak ada bilik kan? Kenapa korang tak tidur dalam bilik ni? Korang ni pun lah macam tolak tuah lah. Kalau korang tak nak tidur lah, meh, biar aku yang tidur dalam bilik ni. Dengan beraninya, bos ni pun memang dah landing dekat situ. Dia dah bawa beg baju. Itu menandakan bahawa bos dia memang nak stay kat situ juga. So dia bawa beg baju dia tu, dia pergi letak dalam bilik. Dalam masa yang sama, dia pergi mandi apa semua. Dah orang kata nak rest apa semua, bos dia pun nak masuk tidur. Mereka semua akhirnya terlena sehinggalah pukul 1:30 pagi. Masa tu mereka berlima terdengar bunyi suara bos dia dari dalam bilik tau, menjerit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali bos dia menyebut nama Allah. Kemudian bos dia buka pintu bilik. Lepas tu bos dia merangkak pergi ke arah mereka ni. Kemudian bos dia nak tidur kat situ lah. Jadi Azmi pun bagi tahulah dekat bos dia, ha bos, kenapa tak tidur dalam bilik selesa? Rugi tau bos, tak tidur dalam bilik selesa. Kenapa datang tidur dekat kami? Ha, jadi Azmi pun dia macam perli balik lah kat bos dia. Bos dia pun tersengih tergelak lah kat situ. Malu eh, bila dah cakap macam tu, tiba-tiba pula mengangkat keluar tidur dengan mereka kan. So, bila Azmi dah tengok bos dia berkeadaan macam tu, mereka semua saling gelak antara satu sama lain. Okay, mereka teruskan untuk tidur. Alhamdulillah, walaupun ke keadaan agak macam cemas macam tu. Cemas lah kan, tiba-tiba lah bos dia menjerit macam tu. Tapi anggaran dia macam bos dia ni mengigau agaknya. Jadi mereka pun cuba sambung tidur. Mereka boleh tidur sampailah pukul 2:30 pagi macam tu. Azmi tiba-tiba pula rasa macam nak terkencing. Alah hai, time ni pula lah aku rasa nak terkencing. Apa hal lah, tiba-tiba lah aku nak kencing masa ni. Macam tu lah. Dalam keadaan macam urat sendi, Azmi ni rasa macam nak bergegor macam tu. Rasa nak tertarik-tarik macam tu tau. Sebab Azmi dia dah lalui pengalaman seram sebelum ni. Lepas tu dia dah tahu pula kawan-kawan dia cakap kawasan kilang ni, kilang ni berhantu. So Azmi dia rasakan dalam fikiran dia ni, tak boleh jadi ni, aku tak boleh pergi kencing ni. Apa kata kalau aku tahan je kencing? Bila Azmi tahan kencing, tahan punya tahan sampai terkemut-kemut muka dia, tapi tak boleh tahan lah. Agak-agak kalau tahan kencing ni boleh jadi batu karang tau korang. Korang janganlah buat kerja gila macam ni tau. Jadi Azmi pun nak tak nak, dia kira tawakal lah kali ni. Dia tetap juga dengan pendirian dia, apa nak jadi, jadilah. Aku nak pergi kencing juga, aku tak kira, aku nak kencing juga.
Lepas tu Azmi tak berani tau nak berdiri tau. Sebab apa? Sebab dekat ruangan dapur tu dia ada satu tingkap nako ni. Tingkap nako ni dia tak ada cermin. Ha, dia macam rongak macam tu. Tapi banyak tak ada cermin daripada ada cermin. Kalau Azmi bangun, Azmi tiba-tiba lah ternampak dekat luar rumah. Ha, lepas tu ternampak macam-macam. Tak ke dia dah jadi macam lagi meremang tau. So Azmi buat keputusan dia nak merangkak je. Tak kisahlah dia nak kena melintas atas badan kawan-kawan dia pun. Nah, dia merangkak juga. Masa tu dia gagahkan juga merangkak slow-slow tau atas badan kawan-kawan dia. Peliknya kawan-kawan dia ni boleh tidur juga masa tu. Tak ada nak bagi respon macam ada seseorang tindih dia ke macam tu kan. Dia terus juga melintas sampai dekat tangga. Sebab rumah tu bahagian dapur dia kena turun anak tangga. Bila sampai kat tangga, dia cuba juga turun dalam keadaan duduk. Dia turun satu-satu anak tangga, ha, mengesot turun macam tu. Dia tak nak juga berdiri sebab dia yakin kalau dia berdiri dia akan nampak benda yang dia tak nak tengok, ha, macam tu lah. Jadi bila sampai depan pintu bilik air, dah takkanlah nak mengesot, nak mencangkung depan pintu bilik air. Agak-agaklah Azmi perlu buka pintu bilik air. Jadi takkanlah Azmi nak duduk macam duduk itik tu, kuek-kuek ah, macam tu nak buka pintu bilik air. Jadi Azmi terpaksa juga berdiri untuk buka pintu bilik air. Masa tu lah korang, masa Azmi buka pintu bilik air tak ada habis tau. Azmi buka pintu tau, dia tiba-tiba je rasa macam nak tengok dekat tingkap yang akak cakap rungak tadi. Masa dia tengok dekat tingkap tu, mula-mula memang tak ada apa. Ha, lega kan, dah agak-agak lega Azmi kan, dah settle tau. Rupanya dia tengok sekali lagi, dia nampak masa tu. Alangkah terkejutnya Azmi bila ada seorang perempuan yang berdiri tegak dekat tingkap tu. Perempuan tu berambut panjang mengurai. Kemudian perempuan tu berpakaian putih, putih yang nampak macam lusuh macam tu. Lepas tu kan, angin tak ada, ribut tak ada. Dah kenapa pula rambut perempuan tu nak mengurai-ngurai, baju perempuan tu nak mengurai-ngurai kan? Ish, meremang lah. Lagi pula masa tu Azmi dia macam terkaku tau kat situ. Berdiri tegak terkaku, tak boleh nak buat apa. Dia nak ucapkan kalimah Allah pun memang tak terkeluar daripada lidah dia, tak terungkap tau daripada lidah dia. So dia kuat kesemangat juga berdiri dekat situ. Lepas tu dia nampak dengan jelas tau wajah perempuan tu kosong, tak ada apa, kosong, licin, tak ada mata, tak ada mulut, tak ada hidung, kosong semata-mata. Azmi bertambah-tambah terkejut bila dia tengok ke arah perempuan tu. Perempuan tu menunjukkan ke arah Azmi macam ni. Dia tunjuk ke arah Azmi dalam keadaan kepala dia menunduk, kemudian mengangkat seolah-olah macam ingin menyatakan sesuatu pada Azmi. Azmi tak dapat nak baca riak muka dia sebab muka dia kosong, tak ada kedut-kedut pula, tak ada. Tapi yang Azmi boleh gambarkan, wajah perempuan tu memang pucat sangat-sangat, nampak macam sakit macam tu, ha. Jadi Azmi pun kuatkan juga, gagahkan juga diri dia. Dia tetap tekad, dia nak melaungkan Allahu Akbar. Dia nak sebut juga Allahu Akbar supaya dia boleh bergerak daripada situasi tu tau. Alhamdulillah, Azmi cuba sebut, berpeluh dia nak sebut, bergegar kaki dia masa tu. Dia sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia berjaya menyebut kalimah indah Allah. Kemudian bila dia dah tersedar bahawasanya kaki dia dah boleh bergerak, badan dah boleh bergerak, dia pun berlari menuju ke arah kawan-kawan dia. Masa tu dia tak kisahlah, dia dah pijak ke kawan dia, dia dah langkah kawan dia. Keadaan dah terlalu cemas tau. Bila dah sampai kepada kawan-kawan dia, dia main tarik aja mana-mana selimut yang tebal kat situ. Janji dia boleh menyorok dalam selimut tu. Dia rembat selimut kawan dia ikut dan yang mana sempat.
Dia tutup muka dia dengan selimut tu dalam keadaan terketar-ketar. Dia cuba buka juga. Dia tak nak tengok dah belakang. Betul. Betul, dia tak nak tengok belakang. Lepas tu dia tutup balik semula. Dia baca ayat-ayat suci Al-Quran yang mana terlintas dalam fikiran dia, yang mana terlintas dalam hati dia. Dia rasa dia mampu baca. Dia baca untuk menguatkan diri dia pada masa tu. Alhamdulillah, dalam-dalam keadaan cemas macam tu, tiba-tiba dia rasa agak cool. Dia baca juga lagi ayat-ayat Quran yang simple-simple yang dia ingat. Kemudian dia boleh lena dalam keadaan ketakutan. Bayangkan korang, bila dia dah terlena, keesokan harinya tersedar, agak pucat diri dia, agak menggigil juga diri dia. Tapi dia tak ceritakan pun pengalaman ni pada kawan-kawan dia. Pada dia kan, kalau dia cerita, mungkin keadaan ni akan buatkan kawan-kawan dia ni rasa ketakutan, rasa macam tak syok lah nak kerja, nak stay kat rumah tu kan. So jadi Azmi buat keputusan dia nak simpan dulu rahsia tu sampailah bos dia bagi tahu kepada keseluruhan mereka ni lah, dia dengan rakan-rakan dia. Bahawasanya bos dia tu datang kat situ sebenarnya ada tujuan. Tujuan dia nak tengok apa yang dilakukan oleh pekerja-pekerja dia. Dalam masa yang sama, bos dia nak pecahkan mereka kepada dua kumpulan, di mana kumpulan yang akan stay dekat Sungai Tengi tu. Lepas tu ada satu kumpulan iaitu Azmi, anda dengan Belalang, dia akan ditugaskan ke kilang sawit Felda Lasoh yang terletak di Negeri Sembilan. Bila Azmi dapat arahan macam tu, Azmi cakap alhamdulillah. Lepas ni tak tahulah siapa pula yang nak kena kacau dekat rumah tu kan. Azmi langkah kaki dia memang tak ceritakan pada kawan-kawan dia. Dalam fikiran dia, lantak biarlah kawan dia pula yang kena. Macam tu lah. Jadi bila on the way nak pergi ke bila on the way nak pergi ke Felda Lasoh, Azmi pun ceritakan pengalaman dia malam tadi kepada Andak dan Belalang. Masa tu Andak pun cakap lah, nasib baik kita tak stay rumah tu lama-lama. Nasib baiklah bos datang bagi tugasan lain dekat kita kat tempat lain. Lega. Tak adalah pula kita nak mengadap benda macam ni kan. Sebab masa tu Azmi cakap tau, masa dia merangkak naik ke ruang tamu untuk masuk selimut tu, bukan kaleng-kaleng tau. Sebab masa dia menyorok dalam selimut tu, ada suara yang sedang menyanyi dalam keadaan humming. Macam mana bunyi humming? Akak boleh bagi gambaran macam ni lah. Suara yang berbunyi seperti menggegarkan jantung dan hati Azmi pada masa tu. Sebab itulah Azmi tak henti-henti bacakan surah-surah Al-Quran yang pendek panjang apa yang terlintas dalam fikiran dia. Makin dia cuba baca, makin itulah suara tu menyambung menyanyi sepanjang-panjangnya. Tapi korang boleh bayang tak meremangnya masa tu. Lepas tu Andak dengan Belalang macam tenganga tau. Nasib baik Azmi, nasib baik, nasib kita baik betul. Dalam-dalam mereka duduk bersembang termenung. Selepas tu akhirnya mereka sampai ke destinasi tempat baru mereka. Apa yang berlaku pada bos dia dengan rakan-rakan dia yang lain memang dia tak tahu. Sehinggalah mereka berkumpul semula di Jengke. Di tempat kerja dekat Jengke, bila masing-masing dah balik, masing-masing dah selesai kerja, masing-masing pun berjumpa. Lepas tu keluarlah cerita masing-masing. Pada masa tu Azmi dia buka lah cerita pengalaman dia dekat kilang tu, dekat rumah tu apa semua. Lepas tu kan pelik juga sebab kawan-kawan dia lain tak ada pula mengalami nasib yang sama macam dia. Tak ada pula diganggu macam dia. Kecuali mereka yakin sangat siapa yang tutup meter air. Tu memang pelik. Lepas tu suara humming tu mereka ada dengar. Tapi macam jauh je. Bukan daripada kawasan bilik tu tau. Sedangkan Azmi dengar betul-betul daripada bilik tu.
Orang cakap kan, ada yang cakap kalau kita dengar jauh, dekat, tapi tak tahulah kenapa malam tu Azmi memang clear dia dengar daripada bilik tu. Bila bos mereka menyedari mereka ni berkumpul untuk ceritakan pengalaman seram ni, bos pun buka mulut dia. Dia pun ceritalah apa yang berlaku sebenarnya masa dia merangkak keluar daripada bilik. Korang, ini satu part lagi seram yang korang perlu tahu. Masa tu, bos dia memang tengah syok tidur. Memang lena betul tidur kat situ. Mana tak syok kan tidur atas katil kan. Kemudian, bos dia tiba-tiba ternampak tau, ada seorang perempuan berdiri dekat tingkap. Tingkap berkeadaan tertutup, tapi langsir tingkap tu bergoyang-goyang, bergerak seolah-olah ditiup angin. Walhal kipas memang tak tuju pun arah tingkap tu tau. Tapi kan masa tu bos dia macam sama juga, macam terkaku kat situ. Sebab bos dia tak tahu sebenarnya nak buat apa. So bos dia just diamkan diri. Lepas tu bos dia tengok, memang dia nampak perempuan yang sama yang Azmi nampak, perempuan yang tak berwajah, wajah kosong tu, menuju ke arah bos dia. Masa perempuan tu menuju arah bos dia, bos dia macam nak keluarkan Allahu Akbar tau, tapi tak terkeluar. Dia macam nak paksa-paksa juga, tak terkeluar juga. Dalam hati Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi mulut dia tu, lidah dia tu tak ada nak melafazkan Allahu Akbar macam tu kan. Bila perempuan tu datang menindih dia, dah memang dah tak boleh, dah benda depan mata dah menindih bagai. Lepas tu bos tu sekuat hati juga tak kira nak lawan juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang sampai 3 kali bos dia laungkan Allahu Akbar. Lepas tu bos dia keluar daripada bilik tu merangkak, sebab dah terjatuh katil pun, alalang tu memang merangkak keluar. Bila sampai kat luar, bos tu memang tak ceritakan pun kepada pekerja-pekerja dia. Agak-agak kalau cerita apa akan berlaku. So bos dia diamkan sampailah mereka berkumpul tu, baru bos dia ceritakan apa yang dah berlaku pada malam tu. Itulah pengalaman seram yang dialami oleh Azmi dan bos dia di Felda Sungai Tengin. Jadi setakat tu saja perkongsian daripada akak. Apa yang baik kita sama-sama ambil jadikan tauladan, apa yang buruk kita sama-sama jadikan sebagai sempadan. Sebab apa akak boleh bagi tahu kat sini, penekanan dia ialah bila kita dalam keadaan macam ni, kalimah Allah itu memang sangat indah, dan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran akan membantu kita dalam saat kita susah. Walau apapun, jangan hanya ingat Allah di saat susah, ingatlah di saat senang sekali. Okey korang, jangan lupa untuk subscribe akak. Kalau ada cerita yang menarik untuk dikongsikan, korang boleh share dengan Cengkih Channel. Bye korang, Assalamualaikum. Terima kasih, bye. Bye korang.